Oke guys, selamat datang lagi di channelnya Argo Sembiring. Kali ini gue bakalan mainin game Domino Smash. Wow, ini luar biasa banget. Tapi sayangnya ini bukan pertama kali gue main game ini. Nah, kalau kalian lihat bersama-sama, gue itu udah berada di level 159. Berarti game ini seru banget. Hampir tiap malam gue mainin game ini dan stuck itu di 159 karena gue udah mulai pening memikirkan gimana sih caranya untuk merubuhkan semua domino-domino yang ada di session level 159 ini. Oke guys, nah langsung saja kita bakalan bermain apakah gue bisa memecahkan misteri di 159 level gue ini di game Domino Smash ini. Oke, tapi yang hanya nonton dan belum subscribe channel gue Argo Sembiring, jangan lupa subscribe guys. Oke, langsung saja kita akan bermain di sini. Nah, di sini kita harus mencari rencana untuk menjatuhkan semua domino-domino yang ada di sini. Dan kalau tersisa satu aja itu bakalan kalah juga, enggak kita bakalan kalah juga ya. Oke, pup. Oke, apakah bisa jatuh guys? Aduh, masih ada sisa lagi. Kita disuruh restart kembali dan langsung saja kita bakalan mulai lagi guys. Pup. Apakah bisa jatuh semua? Aduh, masih ada 3 lagi yang belum jatuh. Sayang banget guys. Oke, kita harus berjuang guys. Kita harus berjuang dikit lagi. Yah. Aduh, gak lagi gagal. Inilah guys ya, kesulitan di level 159 ini guys ya, memang agak sulit. Aduh. Gue udah mulai pening nih guys. Di sini stuck di sini aja jadinya nih. Oke, apakah di sini bisa nih? Oke, bisa ternyata dipantulkan di sini guys. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Aduh, salah kekeran. Salah guys, salah banget. Dan oke, gue sudah menemukan titiknya di mana. Nah, di sini kita akan pantulkan ke sana, guys. Sepertinya bisa, tapi gimana ya? Kita lihat-lihat aja 1 2 3 1 2. 3. Ya. Aduh. Apakah bisa? Ih, sulit banget, guys ya. Ternyata di level segini memang agak sulit untuk mengalahkannya. Datu dong. Dan ya. Yeah! Di level 59 gue menjadi winner guys. Asik bonusnya itu ada di sini. Continue. Wow, di sini babak bonus guys. Seru banget nih. Oke, di sini kita diberikan 3 bola untuk melemparkannya. Jadi kita harus lihat-lihat dan stuck. Wow, kira-kira berapa bonus yang kita dapatkan? Bola pertama sudah gue lemparkan. Sekarang bola kedua. Jangan sampai meleset guys. Dan tup. Oke, bola kedua sudah gue lempar dan gue tuh nggak tahu berapa dapatnya tadi. Yang penting banyak banget ya gue lihat. Oke, satu lagi. Tup. Oke, apakah bisa lagi? Berapa kira-kira ya gue dapat di bonus kali ini? Nah, gue dapat 147 guys ya buat bonusnya. Luar biasa banget. Oke, kita continue. Nah, di sini ada lagi kesulitannya ini. Nah, gini aja nih. Kira-kira bisa nih nggak ya? Aduh, ternyata di lemparan pertama gue gagal. Kita restart kembali, guys. Nah, di area sini aja kita buat dan aduh, gagal lagi. Nah, sepertinya kalau kita jatuhkan semua itu berbentuk love ya. Nah, kita harus di area sini. Oke, sedikit lagi. Oke. Aduh. Gagal lagi, guys. Gimana ya caranya nih? Terus lagi. Oke, sepertinya memang harus dipantulkan daerah sini, guys. Kemungkinan. Waduh, dikit lagi ternyata tadi. Oke, gue udah mulai tahu nih, dikit lagi daerah situ, guys. Oke, daerah sini tadi tuh, guys. Dan akhirnya tunggu sebentar. Oh, lewat lagi guys. Oh, di level 161 agak menyulitkan. Dekot ternyata daerah situ nggak bisa dipantulkan. Agak sulit medannya. Waduh. Ternyata sedikit lagi kita salah keker. Start di situ-situ aja jadinya, guys.
Tidak mungkin ini bisa terjadi. Oke, kita ke di sini lagi. Coba kita. Oke, dari sini. Aduh, lagi-lagi gagal. Kenapa ya agak sulit ya? Memang kalau di level yang udah segini memang agak sulit ya. Kalau mudah hanya di level-level 1. Nah, bola gue kembali. Oke, jangan khawatir, kita masih banyak solusi. Wow. Wow. Oke, guys, akhirnya di level 161 gue bisa mendapatkan winner dan mendapatkan satu medali, guys. Oke, continue. Nah, di sini gampang banget sih. Nah, udah mulai gampang. Ada bentuk bunga, kita mendapatkan 5 emas, medali emas. Wow. Di sini agak sulit. Sesulit apaan ya? Pup, aduh, gagal. Percobaan pertama kita gagal. Kita restart kembali. Mudah-mudahan ini bisa 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Enggak sulit ya. Mana nih? Oke. Ya. Ya. Oke, apakah bisa, guys? Ya. Akhirnya di level 163 gue bisa menjadi winner tapi mendapatkan satu medali aja. Oke, continue. Nah, ini gampang banget sih ini. Kira-kira berbentuk apa ya? Bentuknya ya nggak ada bentuknya nih, guys. Oke, jadi winner di level 164. Continue lagi. Nah, di sini susah-susah gampang sih menurut gue, guys. Aduh. Situ agak sedikit sulit ya. Dari mana kita bakalan mencari jalan ini? Kalau dari sini kita coba. Ternyata kalau dari sini daerah situ memang nggak bisa. Jadi kita harus pantengi daerah sini. Ternyata dikit lagi untuk bisa menggapai ke situ, guys. Ayo dong, aduh, lagi-lagi kita gagal. Kita agak kesorot ke sana. Oke, mudah-mudahan bisa. Lalu keluar dari situ dia, guys. Jangan khawatir, kita masih banyak solusi. Dia nggak mau daerah sana ya. Itu sulitnya dia ini. Aduh, kenapa nyelempet di situ lagi? Oke. Top. Oke, guys. Penantian gue ini bentuknya nggak jelas lagi. Dan di sini kita mencari sesuatu, guys ya. Kalau best rewardnya itu adalah bola poli yang bagus, bola poli pula, bola lempar yang bagus, guys. Oke, dapatkan 200 bola. Aduh, gue nggak dapatkan bola tadi, guys ya. Jadi best rewardnya itu nggak gue dapatkan. Continue aja, langsung kita bermain di level 166 ini. Coba kita tumbangkan aja nih. Langsung bisa dong, guys. Oh, berbentuk nada, guys ya. Continue lagi. Nah, di sini susah-susah gampang sih. Coba kita sini kan aja. Yang ini coba kita apakan. Mantap, mantap, mantap. Sudah jatuh semua tapi nggak beraturan ya. Tapi yang penting bisa menjadi winner dan gue mendapatkan 47 medali. Di sini Di sini di level 168 kita main lagi. Sini, guys ya. Oke. Dan 1 2 3 1 2 3. Iya. Aduh, oke, akhirnya bisa. Nah, sepertinya ini berbentuk apa? Kelapa, guys ya. Kelapa itu yang bisa dimakan. Oke, kita continue lagi. Wah, ini seru. Tantangannya itu menarik, tapi menurut gue sih gampang banget ya. Kalau ini sih masih gampang. Ya, nggak terasa waktunya sudah 9 menit. Ini babak terakhir gue. Harus mencapai 170 levelnya, guys. Wow. Dan ini permainan terakhir gue. Gue bisa mencapai 170 di levelnya. Terima kasih, guys, buat kalian semua yang udah nonton video gue review game-game terbaru dari Play Store. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Instagram gue di @argo_bearcam26. Tapi gue beri bonus ya, satu season lagi. Ini satu season lagi untuk kalian semua, guys. Yah, aduh.
Akhirnya bisa. Dan terakhir gue bisa mencapai level 171. Oke guys, sekali lagi jangan lupa follow Instagram gue di @argun_beercamp26. Terima kasih.